Oke, jumpa lagi dengan kami. Kali ini akan reparasi kipas merek Sanek. Kipasnya sudah buka ini. Kemudian untuk melepaskan baut ini kita putarkan ke kanan. Ke kanan searah dengan jarum jam. Ya. Kipas ini katanya tidak muter. Dan setelah saya amati-amati, saya buka ini, seret saudara, nih, seret sekali, digerakkan seret sekali. Kita buka aja kipasnya. Akan saya colok dan kita hidupkan. Berat sekali saudara. Padahal sudah ada pelumasnya nih. Kita bukain aja. Ini usahakan asnya ini licin. Kita membukanya, kita buka seperti ini. Ini kancingannya ada yang model begini. Jadi kancingannya kita pegangkan ke sini. Ini di kita tarik. Kita ambilkan semprotan. Ini aku ada semprotan, ini akan saya semprotkan di bosnya. Masuk ke asnya. Kita tutup kembali. Sudah bisa memberikan pelumas di dalam maupun di luar. Nanti kita cek hasilnya. Lagi saudara, kita pukul-pukul biar agak ngepas pada posisinya bosnya.
Oke, sekarang kita coba hidupkan. Sekarang hidup, saudara. Kita tambahkan pelumas lagi biar agak lancar. Oke, ternyata sudah hidup, saudara. Ini. Kita matikan. Tanpa kita putar-putar sudah langsung hidup dan sangat kencang. Nah, untuk kanan kirinya ini tidak berjalan. Coba akan saya hidupkan. Oh, tidak hidup, saudara. Jadi untuk kanan kirinya dinamonya mati nih. Jalan. Oke, yang jelas sini tadi kipasnya tidak jalan. Sekarang sudah jalan dengan membuka dinamo ini tadi. Asnya dibersihkan, kemudian diberi pelumas dan akhirnya sudah oke. Terima kasih Anda telah menyaksikan video kami ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mengembalikannya. Saya kira teman-teman bisa diamati dari pembongkaran tadi. Yang jelas terima kasih Anda menyaksikan video kami. Berikan like, subscribe untuk mengikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih.